Ketua Komisi 2 DPRD Kalteng Ahmad Rasid berharap keberadaan Food Estate Kalteng yang ada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mampu menopang ketahanan pangan baik daerah maupun secara nasional. Menurutnya, salah satu tujuan utama pemerintah pusat mengembangkan food estate di dua daerah tersebut yakni dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional guna bisa terhindar dari berbagai dampak ancaman krisis pangan yang akan menimpa Indonesia secara umum ke depan. Sebelumnya juga, Komisi 2 telah melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah pengembangan food estate yang ada tersebut, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, melihat langsung perkembangan program itu hingga saat ini. Selain itu, ada hal yang mesti harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah saat ini, yakni mengenai peran food estate dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan daerah, sebab produksi padi di food estate masih belum memberikan dampak signifikan. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.